peluang yang kedua, tapi akhirnya aku tak mampu. Dingin tubuh terkulai diam, tak pernah di merenung keluar jendela. Hancur semua impian aku dan hilang. Ku cuma mahu peluang, ikutkan sahaja hati atau aku berhenti. Entahlah Cilu, kau rasa betul ke apa aku buatnya? Jap, kenapa kau boleh fikir apa benda yang kau buat sekali betul ataupun tidak? Lagi buat ini kan impian kau daripada kau kecil lagi weh. Okey, aku ada satu benda yang aku boleh gembirakan kau. Kau ingat tak, masa kita kecil-kecil dulu, dan tu aku tak berani lagi naik atas pentas dan kau nyanyikan aku lagu ni. So, kau boleh dengarkan aku nyanyi, okey? Kenapa kau nak pening fikir dah pula ragu-ragu? Dengar ni. Hey, kau kuat, aku ada. Jika kau penat dan rasa macam nak mengalah, dengar ni. Hey, kau ingat, aku ada. Cuba fikirkannya bersama-sama supaya senang. Let's go, 1, 2, 3. Kita berdiri, kau boleh. Ku tahu kau boleh dan ayo kita berdiri. Pegang janji untuk percaya. Bersama-sama kita harunginya. So, kau jangan give up, okay? 211, sila masuk ke dalam studio. Awak sudah ready? Are you ready? In 3, 2, 1, action! Hey, si Umar ni pun. Lama betul lagi dekat dalam tu. Mai! Sini, kau pergi tak? Aku tak sangka aku dapat tempat untuk uji makan tu, Cilu. Aku dah agak dah aku dapat punya. Tapi, aku tak sedih. Ni aku pantang dengar. Mai, kau tak perlu lain dari diri sebab kau orang kampung je. Tak logik lah Mai. Mai, kalau kita berbakat, kita berbakat lah. Tak payah fikir pasal kau orang kampung, orang nak benci kau, orang tak suka kau. Biarkan dia orang lah, Mai. Sekarang ni kau tak perlu dari langsung, okey? Aku ada untuk kau. Dan percayalah, kau memang boleh. Terima kasih, Cilu. Tak ada hal lah. Aku kawan kau. Kau macam mana pula? Kau rasa aku dapat tak? Kau happy semacam ni mesti kau dapat kan, Cilu kan? Tengok orang lah, Mai. Of course aku dapat. Itulah, Cilu. Aku rasa macam, bukan senang tau nak dapat skrip ni.
Aku rasa inilah masa depan kita, Cilu. Aku nak balik kejap. By the way, untuk training nanti kau ingat apa tau? Apa-apa pun tak nak, Cilu. Nanti kita boleh training sama-sama. Okay, bye. Kenapa orang kampung je yang lepas kat sini? Babe, sini jap. Sini, kejap. Sini. Tu. Cuba kau tengok dia orang tu. Hei, geram dia aku tengok. Kau tak geram ke? Aku geram gila tu tengok dia ni. Dia lah budak kampung. Tak pandai berlakon pula tu. Hei, panas aku tengok. Semak lah. Semak. Ya. I sendiri pun tak faham macam mana budak-budak kampung tu boleh lepas. Dia orang tu, dia lah tak famous. Ya, I sendiri yang tengok sampai mana tahap diorang tu boleh pergi. Jauh ke? Kelupan ni menangis. Budak kampung weh, ada standard ke you guys nak jadi pelakon? Lainlah. Tapi you guys kalau muka I tu, kalau orang kaya, sesuai lah dapat watak macam tu. Kenapa pula tak layak? Kita tengok je orang tak dapat watak tu. Kita pelik lah, kenapa tak layak pula? Dia ni pula. Kau ni bukannya nak support aku kan? Kejap. Cangkaman, kau ni kan? Kau ni sebenarnya group dengan siapa ni? Hah? Okey. Kalau macam tu, aku pergi support dia orang. Kenapa pula? Kerja salah cakap ke? Kerja cakap betul kan, Aisyah? Kan? Banyaklah kau. Kau tengok mimpi apa sekarang ni? Tak, you guys. You guys tahu tak sekarang ni? I ni tengah panas hati dengan dia orang ni tau. Nampak dia tengah panas ni? Yang kau pula dia jauh. Yang kau pergi pika-pika budak-budak kampung tu dah kenapa? Kau sedar tak kawan-kawan dengan siapa sekarang ni? Kalau kau tengah kawan dengan kita orang, kau sepatutnya backup kita orang. Bukan backup budak kampung tu. Faham? Sekarang ni, kau faham ke tidak? Kau faham ke tidak? Faham? Okey. Kalau faham, bagus. Sendiri mau ingat rambut sendiri sikat, kusut lama tak sihat, gimana dengan kamu? Sendiri boleh kemang, orang kampung tu kamu. Tanya diri sampai bila bertahan nak duduk situ. Sakit hati lah aku tengok engkau. Mengumumkan, casting pencarian watak utama Iwan bagi pementasan teater di Istana Budaya dimiliki oleh Megat! Aku dah agak lah mesti aku dapat ni untuk pertama. Nak harap kasih umat tu. Apa lah sangat. Macam cara yang telah ku buat, aku seperti burung berkicauan. Diriku membeku dan berakhir. Aku cuma mahu peluang kedua, dan tiada aku minta selainnya. Aku meminta pada Tuhan, jika ini ujian dari Tuhan, ku terima sepenuh hati ini. Ku berdoa, ku tahu baik.
dengan aku. Okey, sabar-sabar. Masa apa lagi aku nak cakap? Watak utama ke dah? Dah lah cikgu, dah. Aku tak dapat tempat tu, dah lah. Aku dah penat, aku nak rehat. Ya, aku tahu kau tak dapat. Tapi aku kena dengar apa benda yang aku nak sampai tadi. Tadi, director call aku, dia kata, bukan ejen. Sebab dia sedia malam tadi. So, kau je lah yang kena rehat dengan dia. Tak payah kipu aku lah cikgu. Bukan megat ke yang dapat watak utama tu? Apa motif apa tipu kau? Dah. Ya ke? Okeylah, aku pergi siap. Okey, sekarang. Okey, kau pergi siap. Okey, bye. Wuih, akhirnya habis tau. Kalau ada family aku kat sini, aku rasa mesti aku lagi happy. Kalau ada family aku ada kat sini. Macam mana dia orang dah tahu ni? Eh, ini mesti kerja kau kan Cik Lu? Sorry lah kalau aku rasakan kau benda ni. Sebenarnya aku lah yang update kata beres kau. Jangan kau sama dia. Ma! Ma! Ma Abah! Ya Allah! Alhamdulillah Ma Abah sampai dekat sini. Pertama sekali banyak minta maaf Ma Abah. Sebab Umi dah berjanji dengan diri sendiri yang baik akan buktikan kepada Ma Abah yang lebih berjaya dalam bidang. Bukan tak berjaya. Mak dan Abah sentiasa sokong kau dan kakak. Dah, tak perlu sedih-sedih lagi, okey?